Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di antaranya peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah mengatur melalui undang-undang mengenai pengelolaan dana desa, karena hal ini sangat penting sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun berbeda dengan salah satu pejabat desa yang ada di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau, yakni Desa Panipahan Darat. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun media, penghulu Panipahan Darat atau kepala desa diduga telah mengambil keuntungan dari anggaran dana desa untuk kepentingan pribadi. Dugaan ini terkuak dengan adanya indikasi pekerjaan fisik pembangunan Jalan Datuk Paduka II yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2021. Di dalam pengerjaan fisik tersebut, pengelolaan maupun pelaksanaannya banyak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, artinya hanya mengacu kepada aturan sendiri. Saat dikonfirmasi media, beberapa waktu lalu melalui telepon selularnya, Syofyan sebagai penghulu Panipahan Darat mengakui bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut semua pengadaan barang yang dikerjakan melalui tim pelaksana kegiatan atau TPK. Namun kenyataan di lapangan saat ditanyakan kepada para pekerja tak satu pun yang tahu siapa ketua TPK-nya, bahkan para pekerja menyebutkan, semua pekerjaan tersebut diambil alih oleh penghulu. TPK hanya mengerjakan proyek tersebut, dan digaji oleh penghulu Panipahan Darat. Adapun pekerjaan fisik ini yakni, jalan pelantaran beton yang menggunakan tiang pancang dengan berukuran panjang 48 meter dan lebar 1,5 meter, dari awal, pekerjaan proyek tersebut sudah menyimpang dari aturan. Yakni tidak adanya pelengkapan proyek, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara proyek tersebut sudah berjalan 50% dan pelengkapan proyek baru dipasang. Kemudian setelah ditelusuri dengan kegiatan saat itu, salah satu pekerja saat dikonfirmasi media terkait barang-barang yang diperuntukkan untuk proyek tersebut, dari materialnya dan juga papan plang proyek, semuanya dibelanjakan oleh penghulu sendiri, tanpa melalui tim pelaksana kegiatan atau TPK. Dari pengamatan media lebih dalam, bahwa TPK dalam pengerjaan proyek di Panipahan Darat itu hanya formalitas, semua diambil alih oleh penghulu. Berdasarkan temuan media di lapangan serta pengakuan masyarakat terkait proyek pembangunan di Panipahan Darat ini banyak yang mubazir, artinya sama sekali tidak berfungsi. Di antaranya bangunan poskamling Jalan Masjid Raya, bangunan bak air Jalan Datuk Paduka, bangunan bak air Jalan Gang Nazar, serta Taman PKK Jalan Bakti. Sepengetahuan Bapak ini sudah lama bangunnya, Pak? Bangunannya? Kalau dari plang itu, dari apa itu, 2019 ya? Iya. Oke, baik. Sama sekali dari awal sampai sekarang ini ada enggak fungsinya ini? Tidak ada. Micin airnya gitu ya? Ya, fungsi air enggak. Untuk kepentingan masyarakat, Pak? Tidak ada. Tidak ya? Saluran air dari awal pernah dipasang enggak? Itulah ada di Samad itu. Tak jadi? Jadi. Kalah ya. Artinya pokoknya saluran air dari awal itu belum pernah terpasang lah ya? Iya. Udah hampir 2 tahun lebih lah ini ya. Tapi kalau menurut Bapak ini manfaat untuk masyarakat apa kira-kira? Ya kira-kira tujuan mereka itu kan untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Tapi selanjutnya ya gitu-gitu aja, tak ada. Artinya mubazir lah ini ya? Ya mubazir ya. Sama sekali dari awal sampai sekarang tidak pernah berfungsi ya? Iya. Harapan Bapak ke pemerintah desa apalah kira-kira langkah ke depannya ini dipergunakan untuk apa? Kalau untuk hiasan tak mungkin. Iya. Apa harapan? Ya harapan kita pertama kali kalau dia istilahnya memang tujuan baik, tapi tak nampak ke cara kerjanya itu. Oh tujuan baik ya. Ya kan masyarakat. Tapi ya, contohnya nampak kan tak terpakai. Tapi artinya untuk kepentingan umum jelas tak ada ya? Iya, tak ada. Bangunan box cover yang tadinya sebagai jalan menuju kantor penghulu Panipahan Darat, kenyataannya box cover tersebut berada dalam semak belukar, tanpa ada fungsinya, apalagi manfaatnya untuk kepentingan umum.
Tentu ini sangat mubazir dan hanya menghabiskan uang negara. Untuk itu, berdasarkan banyaknya kejanggalan yang dilakukan oleh penghulu Panipahan Darat, diduga semua yang berkaitan dengan dana desa, tanpa melalui bendahara desa, semuanya dikelola oleh penghulu. Jelas dalam hal ini terindikasi adanya penyimpangan anggaran dana desa, di desa tersebut. Untuk itu dalam hal ini pejabat terkait atau penegak hukum Kabupaten Rokan Hilir, agar melakukan audit kegiatan proyek di Panipahan Darat tahun 2021, ataupun pada tahun-tahun sebelumnya. Mustar Manurung Palapa TV, mengabarkan.